Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awsalana ila syahri Ramadan. Syahrun unzila fihi al-Qur'an. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatiz, ketua DKM Masjid Al-Misbah, Bapak Ustaz Haji Winarso, beserta seluruh pengurus DKM dan juga panitia pembangunan, yang mudah-mudahan perjuangan serta usaha dan ikhtiar Allah berikan ganjaran pahala yang sebesar-besarnya. Amin ya Rabbal. Ibu-ibunya ada? Alhamdulillah. Pak, malam ini tadi kata ketua DKM malam pengantin, berarti malam yang enak, malam pertama bulan suci Ramadhan. Alhamdulillah, Allah kabulkan doa kita. Sejak bulan Rajab, dilanjutkan bulan Syaban, dan sampai pada malam hari ini kita ditakdirkan panjang umur. Alhamdulillah. Sebab sejak kemarin hari banyak saya lihat tetangga, saudara maupun kawan-kawan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Betul apa betul? Biasanya menjelang Ramadan malaikat Izrail suka keliling, suka muter, ada aja yang mati duluan. Benar apa benar? Berarti kita termasuk yang gak dikelilingin nih. Artinya doa kita mustajab, Allah beri kesempatan kita untuk mengikuti puasa Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Senang apa enggak? Girang apa enggak? Bahagia apa tidak? Bahagia, girang, dan senang yang harus kita rasakan pada malam hari ini. Tentunya rasa bahagia dan senang jangan kita sia-siakan. Ini saya lihat malam hari ini alhamdulillah jamaah cukup penuh. Insya Allah mudah-mudahan bertahan sampai akhir Ramadan. Amin. Ya Rabbal. Wajah-wajahnya kelihatan udah pada belanja buat baju lebaran. Berarti udah gak pakai mikirin lagi belanja lebaran nanti di akhir Ramadan. Mudah-mudahan terus kita bisa istiqomah sampai di penghujung Ramadan. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di malam yang pertama ini saya ingatkan kembali bahwa ada beberapa hal yang perlu kita untuk mengulang memori. Yang pertama terkait niat, karena di antara rukun puasa adalah niat. Ini speakernya mati, saya dikodein gak bisa ngomong. Kultum kuliah 7 menit berarti sudah 7 menit ini kayaknya copot ini Pak Bapak ini. Lanjut Pak. Bu. Bapak lanjut Pak. Kayaknya yang jawab lanjut cuma 3 orang ini. Lanjut.
Di antara rukun puasa adalah niat. Itu suara bocah siapa ya kecil? Bocah halus. Puasa kita harus niat, kata Nabi, innamal a'malu binniat. Hanya saja amal itu sah apabila niat. Semua amal bisa dianggap benar, dianggap sah dan diterima oleh Allah tergantung niat. Biasanya kalau sudah malam Ramadan, setelah terawih nanti kita diajak niat nawaitu shaumadin an adai fardhi syahri Ramadhani. Boleh Ramadhana, boleh. Yang enggak boleh Maradona, karena Maradona sudah pensiun. Ini niat yang dilakukan setiap malam. Dan oleh Imam Syafi'i kita diajarkan demikian. Karena Nabi bilang man lam yubayyitin niyyah fala siyamalah. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, siapa orang yang tidak berniat di malam hari karena esok ingin puasa, fala siyamalah, maka tidak dianggap puasanya. Hadirin rahimakumullah, ini pentingnya niat. Maka diajarkan kita oleh ulama-ulama kita sejak dahulu untuk diingatkan bersama-sama selepas kita melaksanakan sholat tarawih dan witir, kita niat bersama-sama agar esok hari tidak terlupakan. Insya. Lalu kemudian kalau seandainya di malam pertama kita niat satu bulan penuh, ini yang penting dan jarang disampaikan. Tempo-tempo kalau kita lupa niat di tengah-tengah Ramadan, maka sudah tercover oleh niat kita di malam pertama ini. Saya mau ajak semua jamaah Al-Misbah untuk niat bareng-bareng. Nawaitu shauma syahri Ramadhani kullihi fardhan lillahi ta'ala. Aku niat puasa sebulan penuh bulan Ramadan, wajib karena Allah Ta'ala. Ini diniatin hanya berlaku di malam pengantin tadi, malam pertama. Untuk apa niat yang semacam ini Ustaz? Kalau nanti di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan, kita lupa dengan niat, ada yang puasanya kesiangan tidak sahur, lalu malamnya juga tidak sempat niat, maka puasa kita tetap dianggap sah karena sudah diwakili niat sebulan penuh di malam pertama. Insya. Ada apa kagak yang suka ketinggalan sahur? Ada apa kagak? Ada apa kagak yang suka kesiangan sahur? Nah, kalau sahur pasti banyak yang sering kesiangan. Kalau buka nggak ada yang ketinggalan. Ini bedanya. Kalau sahur kita suka ketiduran, kalau buka lempengan mau buka malah bangun. Dari pagi puasanya tidur, giliran mau maghrib bangun. Ada nggak yang model begini? Nah, ini namanya ngamalin puasanya orang, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Hadirin rahimakumullah, pasal pertama niat. Pasal kedua yaitu adalah sahur. Kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur, jangan sampai lewat.
walaupun kita sudah kenyang, kita lakukan sahur hanya seteguk air, walau bijur'atil ma, atau kita hanya dengan seminum, minum satu gelas, atau dengan kurma satu butir, silakan, tapi jangan pernah tinggalkan sahur. Meskipun ini sunnah, tapi di dalam sahur ada keberkahan insya Allah. Nih, di sahur itu lempengan turunnya malaikat, Pak Bu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau malaikat turun, biasanya siapapun di antara kita yang berdoa, doanya langsung dikabul oleh Allah. Karena malaikat menyaksikan doa kita dan membawa doa kita serta disampaikan kepada Allah, maka berpeluang orang-orang yang di saat sahur dia berdoa, dia beristighfar, maka Allah akan angkat derajatnya insya mudah-mudahan. Nih, lempengan sahur, saya cuma mau ngingetin, habis sahur nih kita kalau bisa biar kata dikit juga istighfar. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang di saat waktu sahur terus mengucapkan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sempatkan walaupun hanya satu kali, 10 kali, 100 kali, syukur semakin banyak semakin besar juga fadilahnya. Hadirin rahimakumullah, untuk urusan tarawih tadi sudah disampaikan oleh pengurus DKM Masjid Al-Misbah. Insyaallah di sini ada yang mau 8 rakaat monggo, mau 20 rakaat monggo. Yang benar yang mana Ustaz? Dua-duanya benar. Ini saya mau sampaikan biar tidak ada perpecahan lagi, biar perbedaan menjadi rahmat, perbedaan menjadi tambahan wawasan. Al-Imam Hanafi terawihnya 8 rakaat. Imam Hanafi madhab paling nomor 1. Nomor 2 madhab Maliki terawihnya sebagian 8, sebagian 20. Nomor 3 mazhab Syafi'i terawihnya 20 rakaat semuanya. Nomor 4 mazhab Hambali terawihnya 20 rakaat. Nomor 5 Al-Imam Umar bin Abdul Aziz, khalifah kelima yang dianggap oleh sejarah Islam setelah Sayyidina Ali, itu menganjurkan terawih 36 rakaat. Dan juga yang terakhir, Al-Imam Ibnu Taimiyah, pengarang kitab Majmu' Fatawa, beliau anjurkan terawih sebanyak 40 rakaat. Kira-kira kalau orang kampung Cipadut ini, kalau terawihnya 40 rakaat, besok sepi apa enggak masjidnya? Jangan 40, 20 aja makin lama makin maju barisnya. Barisnya maju, bukan terawihnya tambah banyak, bukan jamaahnya tambah banyak, ini barisannya tambah maju. Tapi insya Allah tetap kita niatkan dan kuatkan bahwa mudah-mudahan kita bisa istiqamah melaksanakan tarawih sampai di akhir Ramadan. Kata Nabi, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan termasuk salat tarawih, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa keluarga kita, dan kita keluar dari Ramadan nanti kelak Allah golongkan menjadi hamba-hamba yang diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu.
waktu. Saya juga bantu mengingatkan bahwa sekarang Al-Misbah sedang dalam perbaikan, renovasi. Di masjid bukan milik pribadi, milik rame-rame. Karena milik rame-rame, jadi kita gotong rame-rame. Setuju? 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 Pak, halo, Bu, setuju? Insya, insya Allah. Jadi bekal, apalagi di bulan Ramadan ini, di mana berbagi, bersedekah, insya Allah akan dilipat gandakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap harinya malaikat turun dan berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti kepada orang yang gemar berinfak dengan yang lebih. Mudah-mudahan yang sudah nyumbang bisa punya keluasan rezeki lagi buat nyumbang. Amin. Dan mudah-mudahan yang belum nyumbang terbuka hatinya bisa nyumbang. Amin. Dan mudah-mudahan yang duitnya disimpan lama-lama diambil tuyul. Orang kalau mau bagi lama-lama diambil lama-lama nanti. Ya, kalau buat tak. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.